Agenda yang akan dilakukan Paus Fransiskus hari ini. Sebelum besok, Paus Fransiskus juga masih memiliki sejumlah agenda di Indonesia. Ya, ini adalah visual terkini di mana Paus Fransiskus sudah tiba di halaman Gereja Katedral Jakarta. Ada seorang ibu dan juga seorang anak yang langsung diberkati oleh Paus Fransiskus. Ada beberapa anak yang tiba untuk mendapatkan berkat dan sepertinya mendapatkan rosario juga ini dari Paus Fransiskus. Tampak suasana haru, bahagia dan senang berfoto dan juga bisa mendapatkan berkat dari Paus Fransiskus. Sambutan meriah berupa alat musik yang dimainkan oleh anak-anak dengan ciri khas Indonesia menyambut Sri Paus Fransiskus. Gereja Katedral Jakarta merupakan gereja umat Katolik yang diresmikan pada tahun 1901 dan dibangun dengan arsitektur neogotik dari Eropa. Ini adalah arsitektur yang sangat lazim digunakan untuk membangun gedung gereja pada beberapa abad lalu. Ini adalah Paus Fransiskus yang tiba di Gereja Katedral dan turun dari kendaraannya. Paus Fransiskus akan langsung masuk ke dalam Gereja Katedral untuk melakukan pertemuan dengan para uskup, imam, dan katekis. Jadwal ataupun agenda Paus Fransiskus di Indonesia sejak hari kemarin ataupun tanggal 3 September dan akan berlangsung hingga 6 September memang diketahui cukup padat. Saudara, ada sejumlah jadwal yang disiapkan ataupun akan dilakukan oleh Paus Fransiskus. Paus Fransiskus tampak begitu senang untuk bertemu dengan anak-anak, menyalami anak-anak yang menyambut Sri Paus dengan alunan musik Indonesia. Ya, ini adalah visual terkini, saudara, di mana Paus Fransiskus bertemu dengan anak-anak yang menyambutnya di Gereja Katedral Jakarta. Satu persatu, tanpa terkecuali, Paus Fransiskus tidak segan dengan kerendahan hati Paus Fransiskus bertemu dengan anak-anak ini, menghampiri anak-anak yang menyambutnya di Gereja Katedral. Paus Fransiskus memiliki agenda pada pukul 16.30 maksud kami untuk bertemu dengan para uskup, para imam dan juga para katekis. Sangat bersahaja, sangat sederhana. Itulah karakter dari Paus Fransiskus yang terbaca sejak pertama kali tiba di Indonesia.
Ya, saudara, kita juga menyaksikan bersama bagaimana Sri Paus Fransiskus tidak segan untuk menghampiri hampir sebagian besar anak-anak yang menyambutnya. Bahkan Sri Paus juga hampir tiba di bagian pagar gereja katedral untuk menyapa warga yang menyambutnya. Ini visual terkini, saudara, di mana Paus Fransiskus tiba di bagian dalam gereja katedral dan langsung memberikan berkat bagi para pemuka gereja di gereja katedral. Ya, tadi juga Paus Fransiskus sudah disambut oleh Pastor Kepala Paroki Gereja Katedral, Romo Hani Rudi, dan juga disambut pula oleh Uskup Agung Kardinal Suharyo. Ini adalah visual di dalam Gereja Katedral, saudara. Paus Fransiskus tiba di bagian dalam dan langsung disambut oleh seluruh ataupun sebagian umat Katolik yang sudah terjadwal untuk mengikuti pertemuan dengan Paus Fransiskus. Gereja Katedral merupakan gereja umat Katolik yang diresmikan pada tahun 1901. Dan Paus Fransiskus juga menyempatkan untuk berbincang sejenak dengan sejumlah suster yang ada di gereja Katolik. Ya, dengan disambut puji-pujian dari gereja Katolik, Paus Fransiskus tiba di bagian dalam gereja katedral untuk mengikuti agenda yang dijadwalkan akan berlangsung pada sore hari ini di gereja katedral untuk melakukan pertemuan dengan para uskup, para imam, dan juga katekis. Dan saudara, informasi terbarunya masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. We now welcome Bishop Antonius